naik odong-odong, odong-odong masjid Al-Jabar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Daf's Family Channel. Hari ini merupakan hari Kamis tanggal 17 Oktober. Saya akan naik kereta wisata yang ada di Masjid Al-Jabar untuk mengitari Masjid Al-Jabar. Gimana keseruan dari keliling-keliling Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat? Kita ikuti video ini. Kali ini saya berwisata, saya dengan keluarga ya, berwisata di Masjid Al-Jabar ini karena keluarga saya baru berkunjung ke Masjid Al-Jabar, jadi sekalian kita juga menikmati kereta wisata dengan berkeliling Masjid Al-Jabar. Nanti kita bisa melihat-lihat di sekeliling Masjid Al-Jabar itu kira-kira apa saja yang akan kita temui di sana. Jadi kebetulan keluarga saya yang dari Jawa Tengah, di sini parkirnya iya ya Pak. Aksesnya berarti lewat sana. Salah masuknya. Nah, ini kita melewati spot pertama berhenti tadi ya di danau, cuman panas, jadi kita beralih ke di belakang masjid yang banyak pepohonan. Nah, di daerah sini nih. Nah, kita berhenti karena ini persis di belakang Masjid Al-Jabarnya. Ini dari arah danau Masjid Al-Jabar, dari arah danau. Belum pernah sih kesini. Ini baru sekarang aja
saudara. Masjidnya apa? Oh, siapa yang mau ke belakang, ibu? Hah? Mau sekarang? Nanya mau ini, mas. Di area danaunya. Ini kebetulan hari biasa, jadi apa namanya? Ini ada papan informasinya, Pemasyarakatan Timur. Masuk kawasan lah. Mulai nyala. Nah, ini toiletnya. Mana ikan paus? Itu kerangkanya. Oh, ceritanya gitu. Replika. Ceritanya. Tapi bentuknya juga beda. Oke, demikian tadi keseruan dari keliling-keliling Masjid Al-Jabar dari depan, kemudian ke kanan, ke belakang, ke kiri, dan ke depan lagi. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan tanda loncengnya.